Kapal motor penyeberangan Batu Mandi yang mengangkut 393 penumpang kandas di Pulau Panjurit, Bakahuni, Lampung. Baru berlayar 15 menit dari pelabuhan Bakahuni, KMP Batu Mandi milik ASDP ini kandas. Diduga mesin yang bermasalah jadi penyebab kandasnya kapal. Satu kapal takbot dan anggota Polair Polres Lampung Selatan sudah diterjunkan untuk memindahkan kapal. Namun air laut yang surut membuat proses pemindahan ini gagal. Tim akan menambah satu kapal takbot lagi untuk menarik kapal Batu Mandi ke tengah laut.